Okey, pada hari ini kita akan mulakan kelas dengan sesi perbincangan. Okey, cikgu nak murid lihat latihan kemarin. Kemarin, cikgu minta murid-murid buat latihan. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, soalan nombor satu, nilai tempatnya adalah 10,000 dan nilai digitnya 40,000. Soalan nombor 200. Soalan nombor 3, nilai tempatnya 1,000. Nombor 4, juta. Nombor 5, 100,000. Dan nombor 60. Okey, cikgu bagi sedikit masa untuk murid-murid buat semakan. Lihat pada skrin dan tanda pada buku ataupun kertas masing-masing. Sudah siap tanda ke? Siapa yang dah siap tanda? Cikgu nak murid angkat tunjuk buku tu dekat cikgu. Hai, dah siap tanda tunjuk buku. Okey, nampaknya Balkis dah siap. Kasih dah siap. Okey, Shamira, Taru, Jeremy, Kaswini, Ria. Ada lagi yang belum siap? Kalau dah siap, tunjuk buku dekat cikgu. Okey, betul semua ke murid-murid? Okey, Syazwani pun betul. Dah tunjuk, Nurin pun dah tunjuk. Okey. Sekiranya ada soalan yang salah, cikgu nak murid perbetulkan. Kalau salah perbetulkan. Okey, boleh. Boleh kita teruskan? Boleh. Okey. Okey, cikgu akan teruskan. Yang ni yang kita belajar kemarin, kita belajar macam mana kita nak baca dan sebut nombor dan kita juga belajar bagaimana kita nak cerakinkan sesuatu nombor. Cerakinkan bermaksud kita pisahkan nombor tersebut sama ada mengikut nilai tempat ataupun nilai digit. Yang ni pembelajaran kemarin. Yang ni yang cikgu nak fokuskan pada hari ini. Okey, kalau kita lihat bagi nombor bulat, rumah yang paling kecil adalah rumah rumah apa yang paling kecil? Sa. Rumah apa yang paling kecil? Sa. Rumah sa. Okey, rumah sa kemudian diikuti dengan rumah puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Yang ni untuk nombor bulat. Okey, kalau murid perhatikan, kita ada dekat sini. Kita ada apa dekat sini yang cikgu bulatkan? Apa tu kita panggil? Titik apa tu yang cikgu bulatkan? Titik perpuluhan. Ya, titik perpuluhan. Selepas nombor bulat, kita juga ada nombor perpuluhan yang terdiri daripada persepuluh. Persepuluh diikuti dengan perseratus dan perseribu. Okey, untuk persepuluh, perseratus dan perseribu. Cikgu bayangkan ini adalah hariadi awak hari ini. Okey, Mak belikan kek. Mak belikan kek. Sebiji kek itu awak kena bahagi dengan 10 orang. Jadi bahagian kek tu besar ke tak besar? Sebiji kek dibahagikan dengan 10 orang. Jadi awak dapat bahagian kek yang besar ke tak besar? Besar. Besar. Okey. Kek yang sama, seterusnya kek yang sama dibahagikan dengan 100. Tadi bahagi 10. Sekarang ni cikgu bahagikan, mak bahagikan pula dengan 100. Jadi kek tadi, bahagian yang awak akan dapat lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar ke lagi kecil? Lagi kecil. Lagi kecil. Okey. Kek yang sama tadi bahagi 100 kan? Kali ni dibahagikan pula dengan 1,000. Makin kecil ke makin besar? Makin kecil ke makin besar? Makin kecil. Okey, jadi cikgu dapat rumuskan bahawa bahagian ini
per 10, per 100 dan per 1000. Per 10 ni dia lagi besar diikuti dengan per 100 dan per 1000. Faham? Ha, nilai tempat ni cikgu nak murid-murid kena ingat. Yang ni kita kena ingat. Okey. Nota ini cikgu ambil daripada buku teks. Okey, cikgu nak murid lihat nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Ha, yang ni nombor bulat ke nombor perpuluhan? Nombor bulat ke nombor perpuluhan yang cikgu bulatkan perpuluhan. Tu? Nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan. Kenapa kita kata nombor perpuluhan? Sebab ada titik perpuluhan. Betul. Sebab ada titik perpuluhan. Kalau nombor perpuluhan, bagaimana kita nak sebut nombor tersebut? Ha, kita sebut. Sifar ke kosong? Sifar. Ha, sifar. Okey. Bagaimana kita nak sebut? Okey, dengar baik-baik. Okey, kita sebut macam ni. Sifar perpuluhan, sifar 1.5. Sifar perpuluhan, sifar 1.5. Boleh tak kalau cikgu sebut sifar 0.51? Tak. Ha, jangan sebut point. Boleh tak cikgu sebut sifar perpuluhan 51? Boleh. 51. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kalau melibatkan perpuluhan, kita kena sebut berasingan. Jadi, sifar perpuluhan, sifar 51. Okey. Cikgu nak lihat, cikgu nak murid-murid lihat fakta nombor. Setiap hari, darah mengalir di dalam tubuh manusia sejauh. Okey, sejauh berapa kilometer? Siapa nak cuba sebut nombor ini? Saya. Okey, silakan. Okey, cikgu nampak. Okey, Hanurin. Sifar perpuluhan 18 juta. Okey, good. Siapa lagi nak cuba? Saya. Okey, silakan Balkis. Sifar perpuluhan 18 juta kilometer. Ha, sifar perpuluhan 18 juta kilometer. Nurin pun bagus, tapi Nurin lupa sebut kilometer. Kalau melibatkan unit, kita kena sebut unit juga. Okey, kita lihat apa yang robot ni kata. Dia kata sifar perpuluhan 18 juta. Adakah sebutan ini betul? Betul ataupun salah? Betul ataupun salah? Betul. Betul. Sifar perpuluhan 18. Ha, tengok ni. 18 juta. Betul ke salah? Salah. 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 Okey, kita teruskan dengan hari ni. Ha. Cikgu ada banyak soalan. Okey, tulis dalam perkataan. Okey. Soalan yang pertama, ha, cikgu dah bagi contoh. Sifar perpuluhan 2 juta. Titik perpuluhan ini kita kena tulis perpuluhan. Dan murid kena juga tulis perkataan juta dekat belakang. Tak boleh lupa. Okey, soalan nombor 2. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak try sebut? Saya. Okey, cikgu tengok siapa yang angkat tangan dulu. Okey, Syamira. Okey, Syamira. 2.3 juta. Okey, very good. Soalan kedua. Siapa nak cuba soalan kedua? Angkat tangan. Okey, Caswini. 1.65 juta. Okey, very good. Soalan ketiga. Okey, Ria. Sifar-sifar 8 juta. Sifar perpuluhan sifar 8 juta. Okey, Tania, very good. Soalan seterusnya. Kalau nak jawab, angkat tangan. Okey, Nurin. Okey, Nurin.
Nurin buka mikrofon dulu. Ha, buka mikrofon. 1.426 juta. Juta. Okay, very good. Okay, soalan seterusnya. Ha, dah siap jawab. Okay, Haikal. Okay, Haikal. Cikgu tak dengar suara Haikal. Okay, bagus. Soalan seterusnya. Okay, Nurinda. Okay, silakan. 8.006 juta. Okay, bagus. Soalan yang terakhir. Siapa nak try? Okay, cikgu nak bagi peluang yang belum lagi. Tarunesan. 31 ke 31? 21.8 juta. Okay, very good. Faham? Boleh tak murid-murid? Boleh. Okay, good. Bila kita nak tulis dalam perkataan, pastikan kamu tulis dengan betul. Kalau dua, tulis betul-betul dua. Kalau tiga, tulis tiga. Okey, tadi kita dah tulis dalam perkataan. Seterusnya, bagaimana pula kita nak tulis dalam angka? Okey, untuk tulis dalam angka, cikgu terbuka kepada semua. Nanti murid-murid boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, soalan yang pertama, 0.6 juta. Sama seperti tadi, sekiranya ada perpuluhan, kita tulis ni. Kita tulis titik perpuluhan. Dan perkataan juta, kita tak boleh lupa, kita kena tulis. Jadi 0.6 juta. Okey, soalan nombor dua. Okey, soalan ini terbuka kepada semua. Jadi cikgu nak murid-murid tulis dekat bahagian chat. 2.3 juta. Okey, lagi-lagi. Okey. Ya, yeah, betul. Okey, very good. Jawapannya 2.3 juta. Okey, soalan nombor 2. 0.76 juta. Reza Huda kenapa betulkan? 0.76 juta. Okay, very good. Soalan nombor 3. 5.98 juta. Perkataan juta kena tulis betul-betul. Okay, bagus. Ha, ramai yang memberi respon. Reza kenapa betulkan 5 bukannya 6. Okey. Seterusnya 3.129 juta. 3.129 juta. Tarunesan kenapa betulkan? Okey, very good. Soalan seterusnya, 8.906 juta. 8.906 juta. Okey, untuk soalan ni, Balkis kena perbetulkan. Okey, good. Soalan seterusnya, 13.2 juta. 13.2 juta.
Okay, good. Tanya. Soalan terakhir. 3.18 juta. 3.18 juta. Kena ada perkataan juta. Okay, very good. Okay, nampaknya ramai yang dapat menjawab dengan betul. Okay, setakat yang kita belajar, cikgu nak tanya siapa yang lagi yang masih kurang faham? Angkat tangan. Semua faham ke? Semua faham ke kelas? Faham. Okay, yang ini jawapan tadi. Sama seperti yang awak tulis dekat ruangan chat. Okay. Tadi berkenaan tentang perpuluhan juta. Selain perpuluhan juta, kita ada juga satu ni. Pecahan juta. Tahu tak macam mana bentuk pecahan? Ha, macam nombor yang ni, nombor yang diberi 1/3/4 juta. Ini adalah bentuk pecahan. Untuk pecahan, kita ada perangka dan juga penyebut. Perangka yang mana satu? Perangka. Perangka yang mana satu? 3 ke 4 perangka. Ini adalah perangka. Manakala dekat bahagian bawah adalah penyebut. Fokus kita pada hari ini, cikgu nak murid-murid tahu bagaimana kita nak membaca dan menulis pecahan dalam bentuk perkataan. Okey, langkah pertama sebut nombor. Ha, ni. Langkah pertama kita sebut nombor. Langkah kedua pun kita sebut nombor. Langkah ketiga kita akan sebut per. Yang ni adalah per. Per berapa? Per empat. Per empat kena jarakkan. Dan akhir sekali kita sebut perkataan juta. Okey, kita lihat contoh dari buku teks. Okey, siapa nak baca pernyataan ini yang ratu lebah? Siapa nak baca? Saya. Okey, silakan Balkis. 3/4 juta. Ratu lebah. Ratu lebah bertelur kira-kira 3/4 juta biji dalam masa setahun. 3/4 juta. Betul tak kelas? Betul. Ya, okey. Selanjutnya, fakta yang kedua. Siapa nak baca fakta kedua? Okey, fakta kedua. Siapa nak baca? Cikgu nak dengar suara Jeremy boleh? Boleh tak? Cikgu nak dengar suara Jeremy? Okey, cikgu nak Jeremy baca. Okey, diameter. Matahari adalah lebih kurang 1.2. 1.2/5 juta kilometer. Okey. Sekali lagi Jeremy. 3 meter matahari adalah lebih kurang 1.2/5 juta kilometer. Yang ni kita sebut sebagai per. Per. 1.2/5 juta. Okey. Macam mana kita nak sebut? Sekali lagi Jeremy. Ha, nombor yang cikgu tulis tu. Macam mana kita nak sebut nombor ini? 1. Jeremy dengar tak suara cikgu? Okey, yang ni kita sebut sebagai 1.2/5 juta kilometer. Okey, baik, bagus. Seterusnya, fakta ketiga. Ha, siapa nak cuba? Siapa nak try? Siapa nak cuba yang ketiga? Okey, silakan. Caswini.
Hampir? Hampir satu per dua. Hampir 1/2 juta calon telah menduduk ke UPSR pada tahun 2013. Okay, very good. 1/2 juta, okay. 1/2 juta, bila kita tulis, dia kena rapatkan. Okay, dan ini dia tanya, bolehkah 1/2 juta disebut setengah juta? Boleh ke tak boleh? Satu boleh. Boleh tak kita sebut setengah? Boleh. 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 Lain 1/2 juta. Boleh. Kalau awak tulis setengah juta pun tak salah. Macam yang ni juga 3/4 juta. Yang ni kan 3/4 juta. Juga kita boleh sebut sebagai 3/suku juta. Boleh kelas? Okay. Boleh. Good. Ha, cikgu akan teruskan dengan latihan. Boleh. Okey. Ha, siapa nak cuba soalan nombor 2? Macam mana kita nak sebut nombor ini? Soalan yang kedua. Macam mana kita nak sebut ni? Siapa nak try? Okey, silakan Nurin. 5/10 juta. Per. 5/10. 5/10 juta. Lima per 10 juta. Okey, soalan ketiga. Soalan seterusnya, nombor 3. Jawab je. Ya. 1/2 juta. Okey, 1/2 juta. Selain 1/2 juta, ada lagi tak yang lain? Boleh tak kita ganti yang lain? Boleh tak kalau cikgu tulis setengah juta? Boleh. 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 Ada dua jawapan. 1/2 juta ataupun setengah juta. Okey, soalan nombor 4. Siapa nak cuba? Cikgu nak dengar suara Lukman. Lukman? Lukman dengar tak suara cikgu? Mana Lukman? Okey, cikgu nak dengar suara Kasih. Okey. Lukman kata dengar. Okey, bagus. Cikgu nak Lukman sebut nombor ini. Macam mana kita nak sebut yang ni? Yang ni, soalannya ni. Macam mana kita nak sebut? Buka mikrofon. Okey, Lukman, untuk menjawab buka mikrofon. Lukman? Okey. Cikgu nak Lukman sebut yang cikgu tunjuk tu. Macam mana? Empat satu per tujuh juta. Okey, very good. Betul. Okey, seterusnya soalan terakhir. Cikgu nak dengar dari Kasih Damia. Cikgu nak dengar Kasih. Soalan terakhir. 2. Okey. 3/5 juta. Okey, very good. Betul. Yang ni jawapan tadi. Okey, seterusnya bagaimana pula kita nak tulis dalam bentuk angka? Tadi dalam bentuk perkataan, sekarang cikgu nak dalam bentuk
angka. Okey. Ha, yang ni cikgu nak murid-murid tulis dekat ruangan chat. Okey. Soalan kedua, 3/5 juta. Susah nak tulis kan? Jadi cikgu benarkan murid-murid guna yang slash tu. Ha, macam ni, 3/5 juta sebagai pengganti. Dekat handphone kan tak ada simbol per kan? Okey, soalan kedua. Okey, lagi-lagi cikgu tengok ada yang belum memberi respon. Ada yang tak beri respon. Okey, tanya yang telah menjawab. Okey, bagus. Soalan seterusnya. 1/1/8 juta. 1/1/8 juta. Okey, bagus. Tania. Ha, 1/1/8 juta tu kita kena jarakkan. Kalau awak tulis dekat-dekat, dia jadi 11/8 juta. Kena jarakkan sedikit. Kena jarakkan jadi 1/1/8 juta. Okey, good. Soalan nombor 4. 3/2/5 juta. 3/2/5 juta. Okey, Tania, bagus. Okey, soalan yang terakhir. 4/9/10 juta. 4/9/10 juta. Okey, tanya. Ha, memang betul. Senang tak? Senang ke susah? Senang. Nanti dalam peperiksaan pastikan jawab dengan betul. Okey. Yang ni cikgu nak murid-murid, ha, murid-murid pun boleh lihat dekat buku teks, tapi sekarang tengok dulu dekat skrin. Okey, soalan nombor 2, betulkan kesilapan sebutan di dalam petak kuning. Okey, soalan A. Soalan A, bagaimana kita nak sebut dengan cara yang betul? Siapa nak sebut? Saya. Cikgu nak bagi yang belum. Cikgu nak dengar suara Reza Huda boleh tak? Ha, cikgu nak dengar suara Reza Huda. Okey, boleh. Okey, cikgu nak Reza sebut ni. Macam mana kita nak sebut dengan betul? Yang ni. Soalan A. Macam mana kita nak sebut? Okey. Cikgu tunggu. Lima perpuluhan satu sifar 9 juta. Okey, very good. Ha, kemudian cikgu nak murid-murid lihat dekat petak kuning. Dekat petak kuning dia kata 5.109 juta. Jadi dekat bahagian mana yang perlu digariskan? Mana yang perlu diperbetulkan? 109 juta. 109 juta. Perbetulkan. Jadi gariskan sepatutnya 0.109 juta. Okay, good. Soalan kedua, ha, cikgu nak tengok siapa yang tak jawab lagi hari ni. Syamil.
Cikgu pun tak dengar suara Syamil lagi. Okey Syamil, cikgu nak Syamil sebut soalan B. Macam mana kita nak sebut dengan betul? Syamil, dengar tak suara cikgu? Syamil? Okey, siapa nak bantu Syamil? Ayo. Ah, tu cikgu dah nampak muka Syamil dah. Okey. Okey, cikgu nak Syamil sebut soalan B. Macam mana kita nak sebut ni? 73.8 juta. Sekali lagi. 73.8 juta. Perpuluhan ke per? Per. Ha, sekali lagi. 8 juta. 7.3/8 juta. 7.3/8 juta. Sekali lagi. 73.8 juta. Okey, bagus. Tanya. Tapi dekat sini dah kata 73.8 juta. Memang salah. Yang betul adalah salah. Tulis dekat yang betul. 73.8 juta. Perlapan ni kita kena tulis dekat-dekat. Okey, soalan C. Cikgu nak cari yang cikgu tak dengar suara lagi. Warudo ni siapa? Puteri Ainun. Puteri Ainun dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Ainun boleh nampak skrin tak soalan C? Boleh, boleh. Ha, cikgu nak Puteri. Macam mana kita nak sebut nombor ini? Sebutan yang betul. 3/4 juta. Okey, Tania, betul. Ha, yang ni dah kata 4/3 juta. Jadi memang salah. Sepatutnya 3/4 juta. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Siapa lagi yang cikgu belum panggil? Warudo ni siapa sebenarnya? Okey, siapa Warudo? Okey, Engku. Okey, Irfan. Engku Irfan. Okey, soalan D. Macam mana kita nak sebut dengan betul? Soalan D untuk Irfan. Okey, macam mana kita nak sebut dengan betul? Okey, cikgu tunggu. 6.12 juta. Okey, bagus. Tanya. Ya, sebutannya 6.12 juta. Yang ni salah. Dia kena tulis 6.12 juta dekat belakang. Okey. Dan hari ni cikgu nak selitkan juga tentang bundar nombor. Macam mana kita nak bundar nombor? Okey. Masih ingat lagi tak tentang kisah di kampung bundar yang cikgu pernah ceritakan masa awak tahun 5 dulu? Kita ada dua buah keluarga, iaitu keluarga yang miskin dan juga keluarga kaya. Siapa keluarga miskin? Siapa keluarga miskin? Dekat cerita tu. Digit berapa keluarga miskin? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarga miskin. Apa yang keluarga miskin tu kata bila ada orang nak pergi minta bantuan? Dia kata tak ada apa. Dia tak ada apa. Dia tak boleh nak bagi apa-apa. Yang dia mampu beri hanyalah sokongan. Okey.
Lepas tu, bila dah balik dari keluarga jiran miskin, orang tersebut pergi pula dekat jiran kaya. Siapa jiran kaya dekat sini? 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Keluarga kaya ni, boleh tak mereka bagi bantuan kewangan? Boleh ke tak boleh? Boleh. Bila boleh, mereka kata apa? Hani. Take one please. Kalau take one please, bermaksud kamu kena tambah satu. Okey. Untuk soalan hari ni, ha, yang ni pun ada nota. Nota dekat tepi ni cikgu ambil dari nota Awesome Mathematics. Kamu pun ada kan? Okey, cikgu nak murid-murid lihat. Bundarkan nombor ini. Macam mana kita nak sebut nombor ini? Siapa nak sebut nombor ini? Macam mana nak sebut nombor itu? 8,000 berapa tu? Okey, Nurin. Ha, cikgu nampak Nurin angkat tangan. Silakan Nurin. Ha, nombor ni macam mana kita nak sebut? Nurin? Okey, siapa nak bantu Nurin? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Cikgu ajar. Okey, kita tengok ni. Kita ada rumah sah, rumah puluh, rumah ratus dan rumah ribu. Nombor tiga ni rumah apa? Sah. Sah. Okey. Digit enam. Nombor enam rumah apa? Puluh. Puluh. Digit dua rumah apa? Ratus. Lapan ini lapan apa? Ribu. Ha, ribu. Kita akan sebut. Cikgu tukar color dulu. Lapan ribu. Ha, tiga nombor dekat belakang. Macam mana kita nak sebut tiga nombor dekat belakang tu? 200. Nurin? Nurin nampak skrin tak? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. 200. Macam mana kita nak sebut ni? 200? 263. Ha, nombor yang tiga belakang tu dah betul dah. Jangan lupa perkataan 8. Jadi, jawab 8,263. Ha, cuba sebut nombor ni. 8,263. Okey, bagus. Dia nak minta kita bundarkan. Bundarkan kepada ratus terdekat. Kalau kita nak bundar nombor, cikgu nak awak tanda nilai tempat yang dikehendaki. Nilai tempat dekat sini nilai tempat apa? Nilai tempatnya apa yang dia minta tu? Nilai tempat ratus, betul tak? Betul. 8,2,6,3, digit manakah yang menunjukkan rumah ratus? 8,2,6,3. Ha, disebabkan 2 adalah nilai tempat ratus, jadi cikgu bulatkan 2. Nampak tak cikgu bulatkan 2? Bila cikgu bulatkan 2, cikgu akan lihat jiran dekat sebelah dia. Sebelah dia digit berapa? Sebelah dia digit berapa? Sebelahnya adalah digit 6. Jiran kaya ke jiran miskin? Jiran kaya. Kalau kaya, kita kata take one please. Jadi awak kena tambah satu. Ha, nampak tak dekat sini? Dua tambah satu dapat berapa? Tiga. Dua tambah satu dapat tiga. Jadi nombor selepas nombor yang kita bulatkan, nombor enam dan tiga, kita tak tulis dah. Kita tulis si Sifa. Jadi bila kita bundarkan, kita akan dapat 8,300.
Ha, nanti kita buat latihan sama-sama. Okey, sama juga dengan soalan di bawah. Bundarkan kepada ribu terdekat. Bila kita nak bundarkan kepada ribu yang terdekat, kita bulatkan rumah ribu. Digit 8 menunjukkan rumah ribu. Jadi cikgu bulatkan dan cikgu lihat jiran sebelah dia. Dua, kaya ke miskin? Dua, jiran kaya ke jiran miskin? Miskin. 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 Kalau jiran miskin, dia kata tak ada. Tak ada apa. Haa, tak ada apa. Tak ada apa, tak boleh nak bantu. Jadi tambah sifar. 8 tambah sifar dapat berapa? 8. Ya, 8 tambah sifar dapat 8. Jadi nombor yang tepi-tepi dia, semua kita letak sifar. Okey, cikgu nak murid-murid ambil kertas. Ha, lihat soalan ni. Cikgu nak kamu tak perlu buat jadual dulu, nanti buat lepas ni. Okey, 7,514,039. Cikgu nak murid-murid tulis nombor ini. Ha, tulis dekat kertas. 7,540,039. Sudah ke? Dah. Okey. Soalan cikgu, dekat mana rumah puluh ribu? Digit manakah yang menunjukkan rumah puluh ribu? Satu. Satu. Puluh ribu. Jadi digit satu. Apa yang kita kena buat? Kita kena? Kita kena? Bulatkan. Okey, lepas tu cikgu nak kamu lihat jiran sebelah dia. Ha, lihat jiran sebelah dia. Digit berapa? Jiran Empat. Sebelah dia. Empat. Kaya ke miskin? Miskin. Miskin. Jadi kalau miskin kata apa? Tak apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, tak ada apa, kita tambah tambah sifar. Ha, nampak tak yang cikgu tulis? Okey. Satu tambah sifar dapat berapa? Satu tambah sifar. Satu. Satu. Okey. Ha. Nampak tak cikgu tulis satu dekat bawah tu? Kemudian nombor yang dekat depan, nombor yang dekat ni, kita tulis semula. Ha, tapi selepas nombor satu tu, nak ganti dengan berapa? Lepas tu kita tukar semua jadi sifar-sifar-sifar. Faham ke tak faham? Faham. Ha, kalau faham, cikgu nak awak buat pula soalan yang sama, nombor yang sama tapi ratus ribu. Tadi puluh ribu, sekarang ratus ribu. Ha, siapa yang dah cikgu nak murid-murid komen jawapan dekat ruangan chat. Kalau dah, komen jawapan dekat ruangan chat nanti. Kalau dah, komen jawapan masing-masing dekat ruangan chat. Okey, bagaimana kita nak buat? Lihat rumah ratus ribu. Bulatkan. Rumah ratus ribu bulatkan. Okey, Jeremy dah. Okey, komen. Nanti cikgu akan bagi tahu apa jawapan yang betul. Bagaimana kita nak pilih dengan cara yang betul? Setakat ni baru dua orang, baru tiga orang.
Cikgu nak murid-murid lihat. Rumah ratus ribu, digit berapa? Ratus ribu. Digit berapa yang menunjukkan ratus ribu? Lima. Digit nombor lima. Kan? Tengok dekat sebelah lima. Nombor satu. Kaya ke miskin? Miskin. Kalau miskin, tambah sifar. Betul tak? Betul. Tapi cikgu tengok ramai yang salah. Yang salah perbetulkan. Salah tak apa. Kita boleh perbetulkan. Okey, ada yang tukar jawapan. Okey. Lima tambah sifar dapat berapa kelas? Lima. Lima tambah sifar dapat lima. Nombor yang dekat depan kita kekalkan. Nombor yang selepas, nombor yang kita bulatkan. Kita sifar. Semua dengan? Sifar. Jawapannya 7,500,000. Okey. Cikgu nak satu soalan lagi. Lepas tu kita boleh bersurai. Soalan yang terakhir. Bundarkan kepada juta yang terdekat. Yang ni cikgu nak murid kira betul-betul. Bagi betul. Langkahnya sama seperti tadi. Okey, kita kena pasti dulu dekat mana rumah juta. Okey, cikgu tengok Haikanda, Nurinda, Jeremida. Balkis dah. Reza Huda pun dah. Kalisa pun dah. Okey, very good. Ha, nampaknya semua betul. Langkahnya sama. Kalau dia kata juta terdekat, jadi awak tak perlu pening-pening. Awak bulatkan rumah juta. Bila kita dah bulatkan rumah juta, cikgu nak awak lihat giliran sebelah. Lima, kaya ke miskin? Kaya. Kaya. Kalau kaya, take one. Take one, please. Okey, tambah satu. 7 tambah 1 dapat berapa kelas? 8. Dapat 8. Okey. 8. Dekat belakang tu semua kita tulis? Sifar. Sifar. Okey, faham? Faham. 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 Itu pada hari ini. Okey, nanti cikgu akan masukkan nota. Cikgu akan masukkan nota dekat grup WhatsApp. Siapa yang kurang faham, nanti cikgu akan masukkan video. Nanti boleh tengok video. Tugasan cikgu hari ni mudah je. Cikgu nak murid buat 3 soalan yang dekat bawah tu. Nanti cikgu hantar gambar dekat grup WhatsApp. Boleh? Boleh print. Boleh print. Boleh lah.